Kalian semua udah cek semua area di sini? Sudah, bos. Nggak ada siapa-siapa, bos. Yakin? Yakin, bos. Cari sampai dapat. Jangan sampai lolos. Itu Erwin. Aku akan bongkar semua bisnis gelap kamu sekarang. Bos. Bos, kita sudah cari tempat lain. Dia tidak ada. Kalian udah cari semua? Udah, bos. Yakin? Yakin, bos. Hei, tikus. Saya tahu. Kamu pasti masih di sini. Keluar. Kamu salah masuk tempat. Saya pastikan kamu tidak akan lolos. Keluar! Kita cari tempat lain. Ayo. Oke, bos. Aduh, harusnya tadi aku matiin handphone dulu. Ini gawat nih. Kalau sampai Erwin dengar suara handphone aku. Kalian gak dengar sesuatu? Ada suara handphone di dalam. Kita gak bawa handphone, bos. Untung aja, aku bisa kabur dari Erwin. Coba aja ruangan tadi gak ada jalan masuknya. Pasti aku udah ketangkep sama Erwin dan juga anak buahnya. Tapi gimana caranya ya? Aku bisa kabur dari tempat ini. Kalau aku turun lagi lewat tangga pasti udah dijegat sama anak buahnya Erwin. Gimana caranya aku kabur dari tempat ini ya? Gimana, Bi? Belum bisa hubungin Mas Firman. Dari tadi sih nyambung, Bu. Cuman gak diangkat sama Aju si Firman. Kenapa Mas Firman gak angkat telepon Bi, Mun? Semoga Mas Firman baik-baik aja. Mana? Mana tuh orang ya?
Saya yakin. Tikus itu pasti kabur lewat sini yang terhubung dengan rooftop. Hei, pengecut! Keluar kamu! Kalian semua udah cek semua area di sini? Sudah, bos. Nggak ada siapa-siapa, bos. Yakin? Yakin, bos. Balik. Firman! Ayo cepat masuk! Arga! Ayo cepat masuk! Tapi... Cepetan! Yaudah. Saya nggak mau tahu siapa orang yang ada di dalam mobil itu. Kalian harus cari, jangan sampai kehilangan jejak. Kalau perlu kalian cari di CCTV. Bagus. Mobil itu mirip mobilnya Arga, tapi sayang aku nggak sempat lihat plat nomornya. Tapi ngapain Arga senekat ini, sampai harus nyelidikin aku? Atau mungkin mobil orang yang masuk ke sini kebetulan sama dengan mobilnya Arga? Selama aku belum tahu pasti siapa orang yang nekat masuk ke sini, aku harus tetap hati-hati sama Arga. Karena kalau benar Arga orangnya, aku gak akan pernah biarin Arga lolos. Apalagi nyebarin informasi soal bisnis aku di sini. Hey. Johan. Khawatir banget tahu Om. Kenapa emangnya? Baik-baik aja kan? Saya baik-baik aja. Kenapa sih? Aku khawatir banget kalau Om diapa-apain sama Ayah. Soalnya semalam Ayah tuh emosi banget tau Om. Ya, saya mengerti. Itu hal yang biasa. Kita lagi jalan, Ayah kamu jemput kamu tanpa mengenal saya. Ya, jadi hal-hal seperti itu saya bisa mengerti. Maaf ya Om, aku jadi nyesel deh. Karena aku gak enak sama Om, harusnya aku gak usah nerima bantuan dari Om. Pasti ini semua gak akan terjadi. Raya, tenang. Semua baik-baik aja. Santai. Yaudah, kalau gitu aku bantuin. Buatin ya, buka Om. Biar cepet sembuh. Ya, kalau itu boleh. Oke. Kotak obatnya ada di sebelah sana. Akhirnya Rio telepon. Semoga saja dia setuju sama harga yang sudah saya tawarin sebelumnya. Ya, halo. Halo, Johan. Ini gimana nih? Jadi apa enggak? Kalau enggak jadi, gue tawarin ke orang lain nih. Ini barang kayak gini, susah nih dapetnya. Jangan dong. Justru gue telepon lu, karena gue udah deal sama harga yang lu tawarin kemarin. Kabar baik nih. Pokoknya gue jamin. Dia tuh sebenarnya orang baik-baik. Cuman lagi ada masalah keluarga aja. Oke, deal 50 juta ya. Bawa aja langsung ke Hotel Azura di Jalan TB Simatupang. Di kamar 712. Jam 9 malam. Siap. Gue pasti kesana, tenang aja. Oke. Jangan sampai kecewain gue, Johan. Enggak. Pokoknya Pokoknya semuanya sebanding deh. Oke, gue percaya sama lo. Ya, bye. Oke. Padahal gak apa-apa tahu Om kalau sambil teleponan.
Aku jadi ngeganggu tau. Enggak ganggu sama sekali. Hey, Raya. Kamu itu kan udah saya anggap sebagai anak sendiri. Jadi tenang aja. Sama sekali gak ganggu. Makasih ya, Om. Aku jadi makin nyaman deh tinggal di sini.